السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله kita berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan ketinggian, yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang paling besar di dalam bulan Ramadan adalah memupuk dan juga menyalakan pelita takwa di dalam hati insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu seperti mana ianya telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu dengan hikmah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama telah mengatakan takwa adalah satu bentuk rasa takut di dalam hati manusia, yang mana dengan ketakutan itu akan memotivasikan dan memberikan kekuatan dan semangat dalam dirinya untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama membahagikan takut tersebut kepada tiga tahap. Yang pertama, takut orang awam. Yang kedua, takut orang khusus. Dan ketiga, takutnya orang asyikin. Takut orang awam adalah takut kepada azab api neraka Allah SWT. Dia lakukan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah kerana dia takut pada azab Allah. Ini takut orang awam. Manakala takut orang yang khusus, yang lebih tinggi darjatnya, adalah dia takut kepada Allah SWT. Yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ini adalah takwa dan ini adalah bentuk ketakutan. Dan ketakutan ini bukan pada azab, bukan kepada siksaan, bukan kerana api neraka, tapi kerana keagungan Allah SWT. Takut kepada kehebatan Allah SWT, takut kepada kemuliaan dan juga kebesaran Allah SWT. Manakala tahap yang paling tinggi dalam ketakutan ini adalah takutnya orang asyikin, itu dia meninggalkan segala apa yang diharamkan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana hati yang cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali dia mengerjakan amal ibadah, dia didorong dan juga ditolak, dilonjakkan dengan semangat bahawa hatinya rindu dengan pertemuan dengan Allah, hatinya cinta dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian makna takut di dalam agama kita. Takut kepada Allah tidak sama seperti takut kepada makhluk yang lain. Takut kepada harimau kita lari, tapi takut kepada Allah, kita makin hampir kepada Allah, semakin takut, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sedikit peringatan ini manfaatnya besar untuk diri saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat. Yang sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.